Kembali lagi bersama gue di tutorial simple. Kali ini gue mau ngasih tahu kalian nih cara pakai softlens untuk pemula. Karena kemarin ada yang request atau komen di bawah, gue baca-bacain, dia mau tahu cara pakai softlens khusus untuk pemula. Mau tahu gimana caranya? Yuk, kita dulu. Kalau kita menggunakan alat, langsung aja gini. Yang pasti di dalam kotak ini sudah ada softlens dan airnya. Untuk airnya kalian boleh memakai merek apa aja yang biasa kalian pakai di mata kalian. Tapi kalau untuk aku biasanya aku menggunakan BioTrue, bukan Nevromo ya, tapi memang BioTrue di mata aku tuh memang enak banget. Dan kadang aku juga nggak pernah netesin mata berkali-kali loh, cukup satu kali aja. Biasanya alat ini aku gunain untuk cuci softlens yang ada di dalamnya seperti ini, biar debu-debunya itu pada hilang. Kemudian dijepit terus ditaruh di alatnya seperti ini. Seperti ini. Kemudian langsung deh kita masukin ke mata atau taruh di mata kita. Dibuka matanya seperti ini dan masukin aja deh langsung seperti ini. Jadi deh. Nah guys, ini dia tutorial simple menggunakan softlens untuk pemula dengan alatnya. Simple banget kan? Buat kalian yang mau request atau mau ngasih tahu aku nih bikin apa ya besok, atau tutorial apa ya besok yang simple-simple, bisa komen di bawah. Oh iya, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa like, subscribe tentunya. Dah.